Oke teman-teman, hari ini kita akan memainkan sebuah game berjudulkan Forest Ranger Service, yang dimana kita menjadi seorang polisi hutan ya teman-teman ya. Oke, dan kupastikan game ini bukanlah game biasa, ini adalah game horror. So make sure kalian kencangkan sabuk pengaman kalian, kalau enggak kalian bakalan takkan jadi game teman-teman. Let's go, kita mulai new game Forest Ranger Service Series. Berdasarkan kisah nyata dan informasi pribadi dari seorang pendaki gunung, dan semua naratif cerita ini bertujuan untuk dijadikan hiburan saja teman-teman. Kamu adalah seorang reporter yang sedang menginvestigasi kasus pendaki gunung yang hilang. Ini sangat serius tentang karirmu. Kamu juga melamar menjadi seorang petugas polisi hutan. Dan langsung saja kita main gitu. Dan sepertinya ini POV-nya menggunakan kamera kayak gitu teman-teman. Kamera-kamera dari seorang reporter. Oke, okay. Wih, tersesat aku kocak. Peraturan pertama, ketika kalian main game horror, nampak jalan setapak, ikutin aja guys. Jangan kalian belok-belok lagi. Oke, okay? Jangan kalian ke kiri. Oh. Kalian mendengar itu gak sih? Atau cuma aku aja mendengarkan nih guys? Kayak ada suara burung hantu, ada suara-suara yang tidak mengenakan teman-teman. Intinya kita main game horror itu langsung jalan aja. Oke, sudah jelas itu kalian mendengarkan suara langkahan orang lari-lari teman-teman. Tuh ini kemana sumpah? Kita lari saja, kita fokus pada jalan setapak teman-teman. Ini gak betul. Ada suara seperti babi-babi hutan kayak gitu. Oke, permisi. Permisi. Oke, let's go. Jika tiba-tiba ada suara seperti TV-nya rusak, teman-teman. Who the fuck are you? Dan kita tiba-tiba udah ada di dalam mobil, teman-teman. Oke, kita dihubungi dari station 5. Dan yang bakal menemani kita malam ini adalah Mike Stone teman-teman. Sepertinya petugas yang lagi berada di station 5 ya teman-teman ya. Dan dia bertanya kepada kita, apakah kamu sudah mendengar berita tentang pendaki gunung yang hilang? Tapi sejauh ini sih masih belum ada berita tentang pendaki gunung yang hilang teman-teman. Dan setiap tahunnya ada 1.000-2.500 pendaki gunung yang hilang. Itu banyak loh. Di Death Valley, Yellowstone, Cascade, semuanya mendapatkan laporan orang-orang hilang teman-teman. Dan jumlahnya itu banyak sekali. Ada supermarket, let's go. Nah ada sebuah contoh katanya. Seorang pendaki ditemukan setelah beberapa hari di dalam hutan teman-teman. Let's go. Kita parkir di mana ini? Sini kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Quick and go. So far so good, vibes-nya masih aman aja gitu kan. Aku masih bingung kenapa orang luar negeri kalau isi minyak and then mobilnya ditinggal gitu teman-teman. Alright, kita buka pintu. Supermarket teman-teman. Kalau di Indonesia ini mas seperti Indomaret kayak gitu teman-teman. Susu 2%. Berarti 98% itu air gitu. Kita akan ngomong dengan si penjaga toko yang mukanya sangat sus. Selamat malam. Apa yang bisa aku bantu? Aku kesini untuk mengambil beberapa keperluan. Aku adalah ranger di area baru ini. Oke, okay. Hah, yang lain? Hah, kalian beneran seperti ada selusin. Selusin itu 12 orang gitu teman-teman. Setiap bulannya tetap ada orang baru di dalam Forest Ranger ini teman-teman. Dan ada orang yang tidak pernah keluar lagi dari hutan. Ini bisa menjadi lebih menyeramkan kan? Kamu tahu kan? Oke. Kita sudah ngambil semuanya teman-teman. Dan di sini ada seseorang teman-teman. Let's go. Pak, kamu ngapain pak? Anda kalau mau beli, langsung saja Anda beli bapak. Kau kulihat dari mukamu, kamu sepertinya nggak punya duit. Maka belilah ubi. Menanam ubi tak perlu dibajak. Orang berbudi pastilah baik. Gitu nggak sih? Oke, okay, kita sepertinya tidak ada keperluan apapun lagi teman-teman. Saatnya kita pergi teman-teman. Pakai mobil ini nggak bisa. Padahal mobil ini lebih keren teman-teman. Kalau mobil yang kita punya itu kayak, ya agak burik sih teman-teman.
Hai, let's go, kita OTW teman-teman. Kenapa tiba-tiba ada suara seperti TV rusak lagi teman-teman? Ini kita OTW sambil mendengar cerita dari si Milestone yang katanya banyak sekali orang yang hilang terus mereka lupa ingatan. Rasanya tadi kan aku dari sini kan teman-teman. Quick and go. Kenapa aku balik ke sini lagi? Ini mulai crispy teman-teman. This is doesn't make any sense. Tidak masuk akal. Dan sepertinya dalam ruangan ini lebih gelap. Alright, quick and go, fuel and food, food man. Let's go. Bapak tadi masih ada nggak? Okay. Ini bapak tadi nih. Sepertinya kamu mencari sesuatu yang hilang. Ada koper berisikan dokumen tentang orang hilang, teman-teman. Okay. Kok mulai crispy dan kenapa lampunya cuma satu menyorot ke sini, kocak? Okay. Dia bertanya lagi. Ranger baru, mereka datang dan pergi seperti angin dan seperti bisikan-bisikan di dalam kesunyian. Aku rasa aku tersesat. Bisakah kamu memberikan aku arah keluar? Okay. Aku tanya apa, dia jawab apa. Dia malah membahas tentang pendaki gunung yang hilang dan menghilang di dalam hutan, ditelan ke dalam bumi. Dan itu sering terjadi. Katanya ranger seperti kita pasti bakal mendapatkan sebuah cerita teman-teman, sesuatu di dalam hutan itu, sesuatu yang aneh. Good luck. Semoga kamu bisa keluar dari hutan yang seperti labirin teman-teman. Dan mereka itu tahu siapa yang bakalan datang teman-teman. Aku meminta arah, tapi kenapa dia malah menceramahiku teman-teman? Pukulkan sekali juga. Ini mulai aneh teman-teman. Kenapa aku balik ke sini lagi? Dan di sini ada sampah. Kalian ini habis makan bukannya buang teman-teman. Berdosa kalian teman-teman. Okay, let's go. Kita mulai masuk ke dalam mobil teman-teman. Agak aneh sih teman-teman. Okay, let's go. Did you see that? Did you see that? Kalian mau gak guys punya pekerjaan seperti ini? Did you hear that? Did you hear that bahwa saya tadi buah suara itu my own itu lagi di radio ngomong dan tiba-tiba ada suara hukum. Dan kenapa kembali ke sini lagi? We and go. Okay. Dan sekarang POV-nya bagian kasir itu mati, bagian sini itu mati, dan cuma ada sebuah lampu di sana teman-teman. Okay. Ini mulai menjadi sangat crispy ya teman-teman ya. Crispy seperti keripik kentang teman-teman. Pemilik mobil ini kemana kocak? Okay. Ini mulai tidak menyenangkan teman-teman. Persiapkan mental kalian atau kalian akan terkencing-kencing. Permisi. Lampunya merah. Pak, kamu apain tamu-tamu bapak? Okay. Dia masih bercerita teman-teman. Dia masih bercerita tentang pendaki gunung yang hilang teman-teman. Di dalam kegelapan sang gelap dan di antara pepohonan ada sebuah misteri yang belum diceritakan. Ada sebuah dongeng dan ada banyak sekali akar-akar dari pohon di mana suara itu seperti berbisik pendaki gunung yang hilang yang tidak pernah kelihatan lagi. A step closer, unravel the twine, find the hikers lost where the shadows align. Jawablah telepon itu di dalam dinginnya hutan. Setiap beringing atau berbunyi beringing kocak semakin dekat. Dan untuk menemukan pendaki gunung yang hilang,
dimanalah bayangan itu mesti kita ikutkan. Apakah kamu akan mengangkatnya? Kenapa tiba-tiba ada telepon? Pak, kau di sana ya kau, Pak? Halo? Halo? Siapa ini? Ternyata kita cuma mimpi. Kita adalah penjaga menara, teman-teman. Oke. Okay. Ada yang memanggil kita. Tower 6, apakah kamu mendengarku? Ya, aku mendengarkan. Gimana malam pertamamu? Ya, lumayan menarik. Aku punya mimpi buruk. Salahku, karena aku menceritakan tentang story yang creepy di malam pertamamu. Oke. Sekarang sedang ada seseorang yang lagi menuju ke stasiun ini. Agak menyeramkan sih. Dan tiba-tiba gamenya selesai gitu. Aku sedang berjalan dengan anjingku berbadi di malam hari di dalam hutan. Badi suka untuk lari-lari dengan kemauan dia sendiri. Dan aku kehilangan dia. Dia biasanya kembali sendiri ke stasiun. Tapi ini tidak ada tanda-tanda. Dan aku pun mulai untuk merangkak dan mencari di mana si Badi. Di tepi mata ini, aku melihat seorang pria dengan sweater merahnya berdiri di depanku. When I look at his face to say hello or something like that, he disappear. Ketika aku mau ngomong hello, dan dia menghilang. Aku menjadi takut, dan aku segera lari-lari ke rumahku. Dan aku masih menstopkan diriku dan mencari Badi, teman-teman. Ketika aku melihat rumahku, di manalah aku melihat Badi sedang mengambil kaki seekor rusa, teman-teman. Oke. Agak crispy, teman-teman. Jadi intinya di ujung mata ini kita bisa melihat dong. Ya enggak sih? Nah, kita bisa melihat dikit. Terus kayak kita ketika gini, ada seseorang yang berdiri. Sweater merah gitu. Oke, ini agak crispy. Dan ya, sekian dulu videonya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan coba kalian tulis di kolom komentar game apa lagi yang mau kita mainkan. Kenapa ada abang sari roti yang lewat? Bye-bye. Bang, Robby!